Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-umma وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Jumat pertama di bulan suci Ramadan, yang mana besok, lusa, minggu depan, bulan depan, kita kemudian akan kehilangan bulan suci ini. Bulan yang setiap harinya akan berlalu, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dia akan pergi meninggalkan kita. Seperti kematian yang terus mengintai, Ramadan juga demikian. Dia datang dan pergi. Begitu juga dengan nikmat Allah, datang dan pergi. Begitu juga dengan ujian Allah, datang dan pergi. Karena hakikatnya kehidupan saja datang dan pergi. Itulah hakikat daripada penghambaan. Merasa bahwa semua yang kita lalui, semua yang kita miliki, datang dan pergi. Ada kalanya kita menjabat, ada kalanya kita melepas jabatan kita, ada kalanya kita di masa-masa tugas, ada kalanya kita harus merasa bahwa kita sudah purnawirawan. Dan itulah yang kemudian kita harus lakukan, itulah yang harus kita persiapkan. Karena orang yang cerdas adalah bukan orang yang mempersiapkan kehebatannya selama di dunia saja, bukan orang yang mempersiapkan kematangannya untuk kemampanan dunianya saja, tidak. Orang yang cerdas menurut Allah adalah orang yang setiap harinya berpikir apa yang harus dia persiapkan untuk setiap amalan-amalan kebaikan yang akan dilewatinya untuk menunjang apa yang dikatakan dengan persiapan akhiratnya. Inilah yang dinamakan dengan persiapan terbaik, surga Allah Azza wa Jal. Itulah kenapa dalam surah Al-Baqarah Allah mengingatkan kita tentang Ramadan yang sudah datang dan akan pergi. Baru saja Allah kemudian mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan orang-orang sebelum kalian berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baru saja ayat ini dibacakan, ayat setelahnya sudah muncul, ayyaman ma'dudat, waktu yang sangat terbatas, hari-hari yang sangat terbatas, kata Allah. Hari-hari yang terlihatnya lama, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, tetapi dia begitu singkat. Hari-hari yang kelihatannya begitu lama dalam tenggorokan-tenggorokan kita, begitu lama dalam haus dan dahaga kita, tetapi subhanallah, hari-hari itu begitu cepat menurut Allah. Makanya Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-harinya sangat terbatas. Maka sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tiga hal persiapan seseorang untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Dan ketika menghadapinya, ada tiga amalan yang perlu disiapkan oleh setiap manusia ketika mereka menghadapi bulan suci Ramadan, ketika mereka akan meninggalkan bulan suci Ramadan, dan ketika mereka sedang berada di bulan suci Ramadan. Hal yang pertama yang menjadi tujuan inti dari bulan suci Ramadan itu sendiri, apa Bapak Ibu sekalian? Bukan hanya sekedar menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus, bukan. Ada hal yang lebih utama dari sebuah Ramadan, sebuah sekolah, kata para ulama. Para ulama kita menyimpulkan bahwa satu-satunya sekolah Allah untuk hamba-hambanya di dunia
adalah sekolah, kuliah, kampus yang bernama Ramadan. Sekolah itu Ramadan. Jika berhasil melewati Ramadan ini, maka dia dikategorikan hamba yang lulus oleh Allah. Jika mereka gagal melewati Ramadan ini, maka dikategorikan mereka hamba yang gagal melewati sekolah atau ujian dari Allah. Hal yang pertama yang menjadi tujuan utama Ramadan, yang menjadi persiapan kita bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi nanti kelak juga untuk menjadi persiapan akhirat. Hal itu bernama persiapan ketakwaan. Dan persiapan ketakwaan itu di hati Bapak Ibu sekalian. Inilah tujuan Ramadan. La'allakum tattaqun. Persiapkan ketakwaan. Banyak orang yang kelihatannya, tampilannya, kelihatannya berjubah. Mungkin seperti saya. Banyak orang yang mengatakan setiap orang yang berpeci, mungkin seperti saya, itu lebih mulia dari yang tidak berpeci. Tidak Bapak Ibu sekalian. Sama sekali tidak. Pakaian-pakaian ini hanyalah kebiasaan kami semenjak kami kuliah di Sudan dulu. Bukan karena kami tidak mau tidak berpeci. Tidak saudara sekalian. Ini adalah kebiasaan dan ini menjadi profesi kami. Berdakwah. Andaikan bukan karena menghargai. Andaikan bukan karena profesi. Mungkin kita akan sama ketika kami berkaos. Ketika kami bertraining. Mungkin kita akan sama Bapak Ibu sekalian. Maka bukan pakaian tolak ukurnya. Itulah kenapa hadis Rasulullah SAW. Inna Allah, sungguh Allah, la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kalian. Ada Bilal bin Rabah yang sangat hitam. Tapi belum meninggal, hentakan kakinya sudah didengar di surga Allah. Bilal, seorang budak dari Ethiopia, Habasyah. Sangat hitam. Di kalangan Arab, dia bahkan dihina. Di kalangan Arab, dia bahkan dikucilkan. Dihinakan. Tapi subhanallah, di hadapan Allah, dia begitu dimuliakan. Belum meninggal Bilal, Rasulullah memanggilnya, ya Bilal, inni sami'tu khashkhashana'lika fil jannah. Wahai Bilal, saya mendengar ada hentakan kakimu di surga. Apa amalanmu wahai Bilal? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, tidaklah saya berhadas. Artinya berhadas dalam keadaan wudunya batal. Tidaklah wudu saya batal kecuali saya berwudu. Tidaklah saya berwudu kecuali saya sholat 2 rakaat karena Allah. Inilah Bilal bin Rabah. Amalannya karena ketakwaannya, bukan karena bentuknya yang hitam, bukan. Dan Allah menegaskan kembali, sesungguhnya takwa itu bukan bentuk kalian, bukan jenis kalian, bukan bangsa kalian, bukan suku kalian, bukan apa bahasa kalian, bukan jabatan kalian. Tidak. At-taqwa hahuna. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang takwa Bapak Ibu sekalian. Anda tahu di mana itu takwa? Bukan dibentuk. Tadi kata hadis Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kalian, wala ila ajsamikum. Dan tidak melihat pakaian-pakaian kalian. Tidak melihat bagaimana rupanya kalian. Wala ila ajsamikum, walakin, tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzuru ila qulubikum, melihat hati-hati kalian. Maka sebenarnya puasa yang paling penting, tujuan utamanya kita menahan haus, menahan lapar, menahan syahwat. Yang paling utama Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, adalah perbaiki hati kita. Jangan ada dendam saudara sekalian. Jangan ada benci kepada orang beriman. Jangan ada sombong merasa lebih baik dari orang lain hanya karena jabatan dunia kita, hanya karena posisi dunia kita, hanya karena kekayaan dunia kita, hanya karena nasab-nasab kita di keturunan-keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Camkan baik-baik saudara sekalian. Allah tidak akan pernah melihat tubuhmu. Allah tidak akan pernah melihat rupamu, wajahmu. Yang Allah lihat isi hatimu. Nah inilah tugas kita semua dalam puasa Ramadan. Perbaiki hati kita. Jangan pernah kita melihat pengemis itu lebih hina dari kita. Makanya dalam surah Ad-Duha Allah menegaskan itu. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Kata Allah, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun orang-orang yang yatim, jangan pernah kamu menghardiknya, jangan meneriakinya. Wa ammasaila fala tanhar. Adapun pengemis-pengemis itu, ini ayat Allah dalam Ad-Duha. Adapun pengemis-pengemis, jangan pernah kamu hinakan dia.
Jangan keluarkan kata-kata kalau kamu tidak mampu memberikan apa-apa. Jangan menghina, jangan merendahkan, jangan mengatakan kata-kata yang bisa menyakiti hatinya. Karena sesungguhnya demi Allah, belum tentu kita lebih mulia di hadapan Allah dari dia. Nah, inilah tujuan Ramadan, memperbaiki hati. Mari perbaiki hati-hati kita, Bapak Ibu sekalian. Jaga baik-baik ini hati. Dan ingat, yang bisa memperbaiki hati itu kita dengan Allah. Yang bisa mengetahui isi hati itu hanya kita. Dan yang lebih tahu lagi dari diri kita adalah Allah. Teman kita, bos kita, sahabat kita, ustadz kita, guru kita, orang tua kita, tidak ada yang bisa tahu apa isi hati kita. Ada yang berpuasa hanya karena takut, malu dilihat kalau dia tidak puasa juga. Ada. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ada yang betul-betul berpuasa karena ingin menjaga dirinya, ingin taat kepada Tuhannya, ingin memperbaiki hatinya. Nah, ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, tujuan dari puasa itu, liyash'ural ghani ma sya'ural faqir. Kata para ulama, tujuan utama berpuasa agar yang kaya merasa sama, agar yang kaya merasakan hal yang sama yang pernah dirasakan yang miskin, agar yang mampu merasakan hal yang sama yang pernah dirasakan orang yang tidak mampu. Mungkin bagi Anda bisa makan pagi itu biasa, bisa makan siang itu biasa, bisa makan malam itu biasa. Di saat yang sama, jutaan anak negeri ini, jutaan rakyat Indonesia ini, untuk makan mereka harus berpikir. Bahkan kadang-kadang mereka punya anak yang tidak bisa lagi pakai Pampers yang dibeli, karena bagi mereka lebih penting makanan dari sebuah popok. Bapak Ibu sekalian, saya pernah mengunjungi tempat-tempat yang sangat menyedihkan, di mana Pampers-pampers anak itu diambil dari sampah-sampah kertas yang kemudian ditumpuk lalu dijadikan Pampers untuk anak bayi yang usia 1-3 tahun. Anda bayangkan, sampah kertas ditumpuk untuk jadi apa? Pampers anaknya. Tidakkah kita bersyukur pada Allah? Maka ada syariat ibadah puasa agar Anda sadar bahwa meski Anda mampu beli makan siang, Anda enggak bisa apa-apa dengan makan siang. Meskipun Anda mampu untuk membeli sarapan, Anda enggak bisa sarapan waktu itu. Supaya Anda sadar bagaimana rasanya lapar 12 jam, 10 jam. Anda sadar bahwa orang-orang yang membawa gerobak, yang kadang-kadang ada anaknya tidur di atas kardus itu, kadang-kadang makannya cuma sehari sekali, itu pun kadang-kadang mungkin makanan sisa atau sisa-sisa restoran yang kemudian tidak termakan, dikumpul dalam sebuah tempat sampah, dibawa ke mereka dalam sebuah plastik, dibuka dengan senang hati, dibawa dengan penuh sukacita, digelar di rumahnya, dimakan sekeluarga dengan tawa yang bahagia, padahal itu sampah orang-orang yang mubadir ketika di restoran. Maka bersyukurlah, puasa Ramadan ini mengajari kita arti bagaimana menjadi seorang yang tidak mampu, seorang yang kekurangan. Hingga apa, saudara sekalian? Besok-besok, kalau Anda setelah Ramadan, Anda memesan di sebuah restoran, Anda memesan di sebuah warung makan, pesanlah yang kamu bisa makan. Jangan, kata orang Bugis Makassar, kata orang Makassar, jangan mangoa, jangan berlebihan, kata agama kita. Wakulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kalian sepuasnya, kata Allah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebihan. Sepuasnya, semampu Anda makan, secukupnya. Kalau Anda sudah tidak mampu makan, berhenti. Dan jangan dibuang, bungkus, bawa pulang, makan. Setidak-tidaknya dahulu para sahabat, kalau mereka tidak mampu lagi memakannya, mereka tidak membiarkan makanan itu terbuang. Mereka berikan pada hewan-hewan, sehingga tidak ada makanan yang mubadzir. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan, innal mubadzirin, orang-orang yang mubadzir itu, yang suka menyisa-nyisa makanannya, membuang-buang makanannya, dikiranya mereka tidak ditanya di akhirat. Satu butir nasi, demi Allah, satu butir gandum, satu butir nasi, ditanya di hadapan Allah. Setiap kali kita makan, pastikan itu. Sampai dalam sunnah, saudara sekalian, Rasulullah itu menjilati setiap jari-jarinya. Ini sunnah, ini hadis. Dan kata Rasulullah, di setiap keberkahan itu, di setiap ujung-ujung jari yang kita jilat, dalam setiap makan kita ada keberkahan. Tidak perlu malu, saudara sekalian. Saya diundang pejabat, bahkan saya pernah satu meja dengan menteri, dan saya makan dengan tangan saya. Pak Menteri izin, saya makan dengan tangan saya. Setelah saya makan, saya jilati tangan saya. Tidak ada yang berani menegur saya.
karena contoh saya Rasulullah yang membawa agama ini. Saudara sekalian, tidak perlu malu. Yang kita malu kalau kita membuang-buang makanan, padahal di saat yang sama jutaan anak negeri ini butuh makanan. Hal ketiga yang juga bagian daripada pelajaran terindah dari Ramadan yang menutup khutbah kita pada kesempatan hari ini, selain menata hati, selain merasakan apa yang dirasakan orang fakir, Ramadan juga mengajarkan kita semangat berbagi, semangat saling memberi. Maka subhanallah, di negeri ini kita patut bangga, kita patut berbahagia. Masjid-masjid kita membuat buka puasa bersama, digilir di kompleks-kompleks kita, diatur di kompleks-kompleks kita. Betapa bahagianya kita ketika kita melihat keadaan negeri ini, masya Allah, dengan semangat Ramadan yang luar biasa. Di jalan-jalan orang berbagi takjil, di instansi-instansi mengumpulkan dana untuk berbagi takjil. Saya berharap adat yang sangat baik ini, kebiasaan yang sangat baik ini di negeri kita, jangan kita tinggalkan. Bagi yang punya jabatan, buatlah buka puasa yang banyak. Buatlah sahur-sahur gratis yang banyak. Buatlah hal-hal yang bisa bermanfaat, berbagi sarung, berbagi mukena, yang di bulan suci Ramadan ini Anda bisa berbagi. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya sayalah orang yang paling suka berbagi. Dan sesungguhnya di bulan Ramadan, saya memberikan sesuatu, saya berbagi sesuatu yang tidak pernah saya bagikan di luar bulan suci Ramadan. Artinya, ketika masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah semakin giat, semakin semangat untuk berbagi, untuk memberi. Kenapa? Karena saudara sekalian, di bulan ini setiap pemberian kita dilipat gandakan pahalanya berkali-kali lipat dibandingkan pemberian kita di luar bulan suci Ramadan. Maka tiga hal ini menjadi tujuan utama dari bulan suci Ramadan. Perbaiki hati kita, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, untuk tidak lagi membuang-buang makanan, untuk tidak lagi menyisakan makanan, untuk tidak lagi boros dalam hal makanan dan minuman. Dan yang terakhir, mari kita wujudkan, mari kita bentuk kembali semangat berbagi, semangat memberi di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan ampunan ini. Bisa jadi pemberian kita bukan hanya rahmat bagi orang-orang yang membutuhkan, tapi pemberian kita yang lebih utama sebagaimana hadis Rasulullah, as-sadaqatu tudfi'ul khataya kama tudfi'un narul hatab. Sedekah itu membakar dosa-dosa sebagaimana api membakar kayu bakar. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima ibadah puasa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahda wa salatu wassalamu ala man la nabiya ba'da. Amma ba'd, mari kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadhi al hajat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت عالم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا في هذا شهر رمضان من الفائزين ومن المتقين ومن الصالحين، ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارزقنا الاستقامة، وارزقنا الاستقامة،
وأمتنا على حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأكم الصلاة.